diceritakan hari ini keberangkatan speedboat tujuan ke Tarakan udah ada berapa yang sudah jalan, Bang? Mungkin baru yang pertama kali di Kalimantan. Mungkin hari ini yang ke Tarakan cuma satu aja speed yang beroperasi ke Tarakan. Oh, hari ini cuma satu speed ya, Bang ya? Itu dikarenakan apa, Bang? Ya, mungkin armada-armada yang lain libur. Mm-hmm. Yang ini satu ini yang konfirmasinya berangkat, jadi yang berangkat nih. Oke. Ini speed yang berangkat cuman satu saja, ini speed tambahan atau yang beroperasi hari ini, Bang? Kalau speed ini bukan speed tambahan, dia reguler. Speed reguler ya, Bang ya. Oke. Kalau untuk puncak arus balik diperkirakan, diprediksi kapan, Bang? Mungkin bisa diceritakan, Bang? Ya, kalau arus balik sampai saat sekarang kita belum bisa prediksi karena liburnya kan sampai tanggal berapa itu. Jadi mungkin besok lusa ada juga pulang, tapi mungkin kita lihatlah nanti. Oke, Bang. Kalau dari segi cek ram cek tadi bagaimana, Bang, untuk speed Kalimantan, Bang? Ya, layak. Layak berjalan hari ini ya, Bang ya. Ya. Kalau dari persiapan tadi bagaimana, Bang? Waktu dari beli tiket sampai penumpang masuk ini berjalan lancar aja ya, Bang ya? Berjalan lancar. Enggak menumpuk juga penumpang. Enggak menumpuk ya. Rata-rata mereka sudah divaksin semua ya, Bang ya? Ya, kalau data-data. Vaksin dan tiketnya sudah tahu juga kalau masalah vaksinnya. Oke, Bang. Dijual tiket sama agen aja gitu. Oke, Bang. Bang, ada himbauan untuk para calon penumpang supaya tidak berdesakan nanti, Bang, untuk arus balik bagaimana, Bang, itu? Untuk beli tiket, apa anjurannya gitu? Itu bukan di kami. Oke, Bang. Sebatas pengeluaran izin aja. Oke, Bang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.